Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati di khusus Mabiran Kecamatan Serang Baru Pajajaran, Ketua Pak Ketua PKRI Kecamatan Serang Baru dan seluruh jajaran unsur Mustika Kecamatan Serang Baru beserta seluruh anggota, rekan-rekan, kakak-kakak panitia perkemahan Jambore dan seluruh anggota panitia. Tak lupa saya ucapkan yang saya hormati jajaran pengembang perumahan Sinajaya Kartika dan BSI dan seluruh jajaran direksi, seluruh kakak Rabigus yang saya hormati, seluruh pembina juga yang saya hormati dan seluruh peserta perkemahan yang saya hormati dan seluruh yang hadir dan mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan anugerah nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat mengikuti acara kegiatan ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarganya dan sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adik dan seluruh kakak-kakak pembina serta yang hadir di sini, sebelum saya berbicara lebih jauh berkenaan dengan kegiatan ini, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada sponsor utama yang memberikan izin lokasi perkemahan kita, yaitu Sarana Kartika, Kartika Sinajaya beserta BSI. Saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya, penghormatan yang setinggi-tingginya, karena Bapak dan Ibu sekalian telah memberikan izin kepada adik-adik kami untuk mengadakan kegiatan di tempat ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada unsur Kamtibmas dari Polsek Serang Baru dan Koramil Serang Baru yang telah sudi kiranya memberikan tenaga dan pikiran demi keamanan dan terselenggaranya acara ini. Kemudian pihak BNPB dan yang lain-lainnya yang telah mendukung terselenggaranya acara ini juga, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan perhatian yang setinggi-tingginya. Dan selanjutnya ucapan terima kasih kepada relawan Karang Taruna yang telah ikut berpartisipasi membantu keamanan, penertiban kendaraan dan seluruh kegiatan-kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan rapi dan lancar. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari Karang Taruna yang telah sudi kiranya menjadi relawan dalam hal membantu keamanan dan ketertiban acara ini. Kemudian khusus untuk para panitia yang telah mencurahkan segenap pikirannya siang malam selama berhari-hari, juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghormatan yang setinggi-tingginya, sehingga adik-adik kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Selanjutnya berkenaan dengan kegiatan ini, kita telah menyaksikan api unggun yang menyala. Saya setuju dengan para petugas penyala api unggun bahwa
Dinyalakannya api unggun adalah bukan kita menyembah api. Ingat, tanamkan dalam jiwa dan diri kalian bahwa api unggun ini adalah bukan untuk disembah. Ingat, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, fungsi daripada api unggun ini perlu dipahami. Yang pertama adalah sebagai mana ya? Kamu enggak merekamnya. 3 menit ke 8 menit ya. Dan K, yang P yang pertama adalah alat penghangat. Iya, tadi masih berkibar-kibar. Mana ya? Terlalu mana ya? Yang kedua adalah alat penerang pada saat kita gelap gulita. Setuju? Yang ketiga adalah alat pengusir binatang pada saat kita berada di hutan rimba. Betul? Yang keempat adalah sebagai alat ketentraman dan penjagaan. Kenapa dikatakan ketentraman? Kalau itu tuh, ada diambil, penerang, tuh, tentunya di suatu kampung akan terasa karena cep, diambil, karena cep. Kalau suatu kampung tidak, alat penerang, tidak ada alat penerang, tentunya akan gelap gulita bagaikan kita berada di hutan rimba. Yang terakhir, sebagai alat kegembiraan, kita berkumpul bersukaria dengan adanya kegiatan ini diterangi dengan api unggun yang kita nyalakan. Itu adalah fungsi api unggun. Ya, supaya nanti adik-adik sekalian jangan salah paham. Jangan sampai nanti kita disangka YouTuber terima api. Like ya, jangan lupa subscribe. Apa yang terlalu dari Yogi. Baik, selanjutnya. Baik, comment and share. Untuk adik-adik sekalian. Maka ucapkan terima kasih atas semangat kalian dalam acara ini. Kalau tadi kakak berputar berkeliling kepada masing-masing gugus, ternyata sangat luar biasa. Dari jumlah peserta juga jauh dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Bang, ya, nah, benar. Dalam hal ini tentunya adik-adik sekalian bukan hanya sekedar hiporia kita bebas mengadakan kegiatan, tetapi jauh daripada itu adalah salah satu diadakan kegiatan ini adalah untuk menanamkan jiwa kedisiplinan kalian sebagai anggota pramuka, ya, untuk menggali potensi-potensi diri, pengembangan karakter yang ada pada diri masing-masing. Itu kecilnya, jauh lebih terbaik itu masih banyak fungsi atau manfaat daripada kegiatan pramuka. Tetapi dengan kita mengikuti ini, minimal adik-adik sekalian bisa meningkatkan disiplin hidup, perilaku hidup, baik di rumah, di sekolah, dimanapun berada, untuk disiplin segala-galanya, baik waktu, efektivitas, semuanya. Dan selanjutnya, kita akan tekankan tentunya dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, banyak lomba-lomba yang kita lakukan, yang kita ikuti. Semangat, oke. Okay. Ya, tetapi manakala adik-adik sekalian tampil kurang maksimal, bukan tidak bagus, tapi kurang maksimal, adik-adik jangan bersedih, tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan ini. Jangan sampai karena kita tampil kurang maksimal, kita pada nangis. Malu kita sebagai anggota pramuka hanya karena kita tampil kurang maksimal di tenda tadi, banyak yang nangis ternyata. Tetap semangat. Anak kita nangis. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Karena waktu kita malam, masih banyak hal yang saya sampaikan, tapi keburunya aku habis dan kita kegiatan gelap. Itu paling kita ya. Ada sekalian, ingat. Sampai kita ada di sini senang, di sana senang, ya. Jangan sampai baru nginep 3 malam saja sudah pada jengkit. Zaman kakak dulu camping tidak ada yang namanya makan dianterin, tapi kita masak sendiri. Anak kita zamannya berbeda, tentunya kita pahami anak-anak sekarang tidak sudah yang terdahulu. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Bapak-bapak Ibu juga silakan mengikuti, dan tetapi ingat, bapak-bapak ibu-ibu jangan terlalu depan karena adik-adiknya nanti kehalingan, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga acara kita berjalan dengan baik dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa.
حمدنا إني حمدنا أمهوي كافي أمر مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نسي سناء أنت كما عزيت على نفسك ولك الحمد حقق رضاك ولك الحمد إذا رضيت والحمد فقد رضاك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رهين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aduh, siluetnya banyak, eh bagus banget. Tadi dia lari, bagus. Pemimpin tadi lari. Terima kasih, lanjutkan, silakan pertanyaan. Silakan. Penghormatan kepada pembina meninggalkan lapangan. Pemimpin meninggalkan